Hujan, balik lagi di channel Sonar FM Bangka tentunya bersama Angie. Dan terima kasih juga mungkin buat kalian yang suka komen gitu. Aku suka lihat sih kalau di YouTube ini kalian suka komen gitu. Dan bukannya tidak membalas, tapi memang terima kasih apresiasinya. Dan terima kasih sudah mengklik channel Sonar FM Bangka ya buat nonton video ini. Terima kasih. Info kali ini gue pengen banget bahas Lesti Kejora yang katanya sekarang banyak haters. Kenapa? Ada yang tidak mendukungkah hubungan dia dengan Rizky Billar gitu? Kalau gue sih mendukung aja karena memang dua-dua orang ini ya memang tidak dalam mengganggu hubungan orang gitu. Maksudnya Lesti Kejora sendiri jomblo, Rizky Billar jomblo. Dan mereka bersatu, ya kayaknya gak apa-apa selama itu tidak mengganggu hubungan orang lain. Karena kan memang keduanya memang kosong. Si Lesti sudah putus, pacarnya juga sudah menikah. Rizky Billar juga sedang sendiri gitu ya. Friendzone-nya juga sudah menikah. Dinda Ho itu friendzone-nya, mereka tidak pacaran gitu kan. Dan gara-gara ini Rizky Billar dan Lesti Kejora ini jadi dekat. Tapi si Dede ini, panggilan akrabnya si Lesti ya, gue juga punya Dede sih, Dede. Si Dede ini bilang kalau dia tuh banyak hatersnya. Tapi itu jadi justru jadi motivasi dia buat jadi lebih baik. Karena memang apa ya, ada yang mendukung hubungan dia dengan Billar, ada yang enggak gitu loh. Gue gak ngerti kenapa orang tidak mendukung gitu. Karena kan memang mereka cocok-cocok aja. Rizky Billarnya ganteng, si dedenya juga cantik, suaranya bagus. Cuy, Lesti tuh keren banget tau. Kalau udah di panggung tuh, wow, divanya tuh kelihatan banget. Rizky Billar juga kalau acting juga wow. Kenapa gak lo dukung gitu? Dukung aja gak masalah gitu. Dan kalau menurut gue sih, buat kalian yang tidak mendukung sih, ada baiknya lihat sisi positifnya aja. Kan mereka tidak mengganggu hubungan orang lain, mereka masing-masing sendiri. Dan ini dikasih tahu si Lesti di akun YouTube-nya si Ayu Ting Ting. Kata Ayu Ting Ting, masih banyakan gue lah hatersnya dibanding elu gitu. Karena kan memang Ayu, memang kita tahu ya, followers Ayu Ting Ting tuh banyak banget, tapi isinya haters. Gue gak ngerti kenapa orang sebencinya sama dia gitu, sebegitu bencinya sama Ayu Ting Ting, gue gak ngerti. Cuman Ayu sih santai banget nanggepin Lesti gitu, yang udahlah santai aja, masih banyakan gue kok hatersnya dibanding lo gitu. Jadi buat teman-teman, jangan jadi haters, jadilah netizen yang bijak. Karena kita tidak tahu mereka tuh aslinya tuh kayak gimana tuh, kita gak tahu, ya kan. Ini bakal balik lagi ke info selanjutnya. Terima kasih.